بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil pengurusi majlis, juga pengurusi yang dikuasa Masjid Al-Husna Wakaf Sena Kota, muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada malam ini, 3 hari bulan Zulqa'dah 1444 bersamaan dengan 23 hari bulan 5 2023, kita dapat meneruskan satu lagi agenda program yang diatur oleh Masjid Al-Husna, iaitulah majlis ilmu yang kita akan bincangkan tentang rahmat Allah Azza wa Jalla tidak pernah terhenti kepada hamba-hamba dia. Dia tak kira sama ada hamba Allah Ta'ala itu baik, maka rahmat dia luas. Kalau hamba Allah Ta'ala itu tidak baik, rahmat Allah Ta'ala juga meliputi untuk dia bertaubat dan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita kata rahmat Allah tidak terhenti. Yang terhentinya mungkin hamba Allah Ta'ala yang tak kenal Allah, ataupun manusia ni terbagi kepada dua kategori. Yang langsung tak kenal Allah Azza wa Jalla, maka dia di antara manusia yang tak tahu apa. Yang kedua, manusia yang kenal Allah Ta'ala tapi dia diganggu gugat oleh satu penyakit, nama dia penyakit lara ataupun penyakit syahwat. Maka para jemaah kita sekalian, kita akan melalui dua perjalanan ini dalam hidup kita. Sebab syaitan ni tak ada kerja. Syaitan tak ada kerja. Kerja dianya buka lorong-lorong yang tak baik supaya manusia ni ikut jalan dia. Kadang-kadang kita tanya, apa yang bersungguh sangat syaitan tu duk cari orang? Dia panggil cari partner, cari ahli tu kenapa? Sebab dia kata dia takut kesunyian dia tak ramai dalam neraka orang-orang yang ikut dia. Tapi kita orang yang beriman, kita yang tahu ada balasan, ada hari akhirat, maka menjadi kewajipan besar kepada kita para jemaah sekalian, iaitulah jangan sekali-kali kita terikut jejak langkah syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah kata mu jangan ikut jejak langkah syaitan, sebab syaitan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Musuh kamu yang sangat nyata. Jadi kita hari ini, kalau kita tahu musuh, senang. Ni masalahnya, kadang-kadang kita tidak buat musuh dengan syaitan. Kita pergi buat kawan dengan dia, buat member dengan dia, maka kita tak tahu bila dia nak kenak kita, bila dia nak kacau kita, kita pun tak pasti. Tiba-tiba bila mati baru kita tahu, oh rupanya aku duduk atas landasan yang tidak baik, aku duduk dalam kategori manusia yang tidak baik. Maka inilah yang kita takut, para jemaah yang dihormati dan dikasihi sekalian. Jadi tajuk yang kita akan bincang di sini, berdasarkan kepada ayat, tuan-tuan yang ada Quran tu boleh buka, ataupun Quran ada dalam handphone kita boleh buka. Ayat yang kita pilih iaitulah surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. 53 dan 54. Ayat ini Allah Ta'ala sebut kepada kita dua perkara.
Perkara yang pertama, biasanya dia panggil ayat ini ayat kasih sayang. Ayat Allah Ta'ala pujuk hamba-hamba dia yang nakal, yang tak dengar kata, yang keras kepala, supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Cuba buka surah Az-Zumar. Para jemaah yang ada Quran tu, dalam handphone kita ada belakang lah ni telefon. Surah Az-Zumar, nanti kita tengok surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ya, yeah. Muka surat 464. Mudahlah ni, Quran mudah cari. 464 surah Az-Zumar juzuk yang ke-24. Juzuk yang ke-24 muka surat 464. Baik para jemaah sekalian, mudahlah bagi kitanya dengan ada alat-alat ni membantu kita jadi senang banyaklah ni. Nah, kalau kata orang tak boleh baca Quran lagi zaman kita lah ni, payuhlah nak jawab daripada Allah Azza wa Jalla esok. Di saat apa yang boleh baca Quran, kita pula tak baca. Allahu Akbar. Tengok ayat a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Baik, kita ambil dua ayat dulu. Ada masalah lagi kita tambah. Allah Ta'ala sebut di sini, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku. Jadi para jemaah, ini di antara bahasa yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla. Biasanya ayat ya ibadi ni, dia mari seruan kepada orang yang bersalah. Ya ibadi alladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Melampaui dalam apa? Kita tengok jalan. Melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah Ta'ala mengampun semua dosa. Kecuali syirik. Itu ada dalam ayat lain. Allah Ta'ala ampun semua dosa-dosa kamu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat. Tadi dia tak mau apa ni, orang yang berdosa putus asa. Ayat 54 diserunya supaya kembalilah ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat serta berserah bulat-bulat kepadanya sebelum kamu datangnya azab. Kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat ini para jemaah sekalian, kita tahu bahawa orang yang bersalah Allah Ta'ala panggil ya ibadi. Dengan bahasa yang cukup lemah lembut, cukup lunak. Kalau orang bersalah pun dia rasa ada ruang, ada harapan, ada amal untuk menerima keampunan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, puan-puan boleh bayang, kalau Allah panggil, hey ya mujrim, wahai penjahat, wahai penderhaka, jadi cara panggil itu kita takut dah.
Wah kata kalau kata pakai tak girkak dah kita dah. Tapi bila Tuhan kata ya ibadi, wahai hamba-Ku. Maknanya walaupun orang ni berdosa, walaupun orang ni duduk dalam perkara yang tidak baik, tapi dia masih lagi duduk di bawah seruan hamba Allah. Maknanya kita masih lagi ada Allah Azza wa Jalla yang jaga kita, yang sentiasa membuka pintu seluas-luasnya. Kemudian Allah kata allazina asrafu, orang yang melampaui batas. Siapa dia? Biasanya ini dipanggil ilmu tadabbur ayat, tadabbur Quran. Biasanya Allah gunakan israf ini dalam pembaziran, dalam berharta, berinfak. Sebagaimana Allah Taala sebut, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Tuhan kata ambillah perhiasan kamu pergi ke masjid, makan dan minum, jangan boros. Tetapi dalam ayat ini bukan maksud israf dengan makna pembaziran harta benda. Tetapi israf di sini dengan makna boros, langgar batasan Allah dalam mengerjakan maksiat dan melakukan kejahatan. Jadi ayat ini kata ulama tafsir, Allah Ta'ala khitab tujukan ayat ini kepada orang beriman yang berdosa. Orang yang beriman berdosa, dia tidak syarat. Tidak syarat kalau beriman tak buat dosa. Lah, itu bukan manusia nama dia. Manusia yang tak berdosa hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dia panggil maksum. Apa dia gelaran Nabi? Maksum. Apa nama maksum? Terpelihara. Terjaga dia. Dikawal dia daripada sebarang dosa, tak ada dosa. Kalau ada Nabi kita tidak tepat perbuatan dia, maka dia akan ditegur oleh Allah Azza wa Jalla terus. Macam surah Abasa, surah 23, surah yang lain, semuanya Allah Ta'ala tegur. Dan teguran itu menjadi pengajaran dan iktibar kepada umat dia. Jangan membuat macam ini juga. Baik. Itu yang pertama, la tusrifu. Ya ibadallazina asrafu ala anfusihim, orang yang buat perbuatan yang tidak baik atas diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa, putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia kata al-qunut di sini dengan makna putus harap. Tak ada harapan lagi. Mana tak boleh kita ni bila tengok orang berdosa kita kata ila jahannam wa bi'sal masir. Tak boleh. Sebab kuasa memberi keampunan, kemaafan kepada orang ni bukan kuasa kita. Kita sendiri pun kita tahu di mana ke akhir kesudahan kita. Adakah kita mati dengan husnul khatimah? Allahumma sabbadna ala haq. Kita berdoa pagi, petang, siang, malam supaya Allah Ta'ala mati ke kita dengan husnul khatimah. Wa ja'al akhiraka lamina minad dunya la ilaha illallah. Allah jadikan akhir ucapan kita di dunia ni la ilaha illallah. Tetapi kita tidak tahu apa kesudahan. Karena itu jangan sombong. Aku ni keturunan baik-baik. Nah, keturunan Pak Haji, keturunan Pak Imam, keturunan Ustaz, keturunan Tuan Guru. Lah, kita kena ingat keturunan yang lebih mulia daripada awak, siapa dia? Nabi Nuh. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim, daraballahu mathalal ladzina kafaru. Allah Ta'ala buat bandingan kepada orang kafir. Siapa dia? Dua orang perempuan yang duduk di bawah dua orang Nabi, imra'at Nuh wa imra'at Lut. Nah, jadi maknanya kita kalaulah isteri Nabi, kalau anak Nabi pun tak selamat, kenapa pula kita rasa kita selamat, kita selesa? Tak. Jadi kalau kata tak selesa, itulah kita duduk di bawah, sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala tetapkan hati kita. Ya, maka di sini Allah Ta'ala larang kita, la taqnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kamu putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Berdosa banyak mana pun, jangan putus harap. Mungkin kita masih ingat lagi kisah seorang yang telah membunuh. Berapa orang dia bunuh? Ini pelajar-pelajar tak pihak ada tu. Berapa orang dia bunuh? 99 orang. Ingat tak? Ingat kisah? Siapa dia boleh cerita? Boleh?
Kau ingat 99? Ya? Ingat 99 tak apalah. Kalau dia cerita, ingat kita nak semari cerita sini. Nah, baru boleh hadiah. Ha. 99 orang dia bunuh orang. Tiba-tiba dia gijuk, dia Allah Taala nak gerakkan hati dia nak bertaubat, dia pergi cari ustaz. Tapi tak jumpa ustaz yang pandai sungguh. Jumpa tutup lebah biasa ya. Dia kata, tuan lebah, saya ni nak bertaubat dah. Dia kata, taubat daripada mana? Daripada bunuh orang 99. Hei. Kalau kita dengar pula, sorry apa budak sobsa dah. Ni dia gomong 99 orang dia bunuh. Macam mana kita nak jawab? Agak-agaknya kalau tanya, tanya ustaz kita ni. Nah. Boleh taubat tak ada taubat orang ni? Eh? Oi. Bahaya tanah dia ni tak? Oh, pada pirai kita. Jadi Tosih ni berkata, tak ada taubat dah awak ni. Oh, dia kata, dah tak ada taubat ke? Apakah cukup 100 lalu perang nyebunuh kawan tu? Hati-hati kita kalau orang tanya soalan, jangan duduk jawab tu kali. Ha. Tak kena angin dia marah lalu. Allahuakbar. Lo ni macam-macam kan? Di atas WhatsApp kita tanya soalan, kita lambat jawab dia marah. Oh, ustaz apa lagu ni? Tanya soalan pagi tadi, petang ni belum jawab lagi. Oh, dia marah. Dia ramak kita tukar jawab soalan dia ya. Ya, tak ada kerja lain. Satu lagi kalau dia tanya soalan, hot top lagu angin dia. Oh, apa ustaz? Nampak macam pandai. Ustaz tu pandai lagi. Dia tanya ramai ustaz, dia akan pilih pandangan hot jumpa dengan kehendak dia nak. Mana boleh lagu tu? Jadi orang ni, dia mari tanya 99. Kata dia tuan syekh ni, wei, tak ada harap ada awak ni, perak, we cukup satu. Tapi dia masih lagi, inilah kita kata hati manusia, kalau Allah Ta'ala nak pilih dia, nak pilih dia jadi baik, dia gerakkan hati. Dia kata, aku tak putus harap. Dia cari lagi tuan guru yang betul-betul alim. Dia tanya, tuan syekh saya ni sebunuh 99 orang. Cukup dah 100 malas orang. Pak jawab tak betul. Agak-agaknya saya boleh taubat, boleh taubat. Hai. Tuan syekh yang kedua ni pun, dia mikir juga nak jawab tak. Semalam jawab salah, cukup 100. Tak okey, aku nak jadi 101. Ha. Maka dia kata, waman yahul. Siapa yang boleh menghalang di antara kamu dengan taubat? Ah, jadi kamu ni dia bawa lah syarat-syarat taubat. Kita kata itulahnya dia maknakan bahawa dalam ayat ini Allah kata, ya ayuhar rasul karim, katakanlah wahai rasul yang mulia kepada hamba Allah yang beriman, tetapi mereka tersalah melakukan maksiat. Kita mengatakan orang yang beriman buat maksiat, itu berlaku. Kalau tidak, tak ada lah undang-undang hudud. Tidak lagi ada undang-undang jenayah. Tidak ada lagi undang-undang takzir dan sebagainya. Maka para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan bahawa manusia ni berada dalam suasana yang kita kena sentiasa muhasabah diri kita, duduk di bawah jagaan pemerhatian Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah suruh Nabi beritahu, la tai'asu min rahmatillah, mu jangan putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. Nah, ini satu-satu sudut. Kemudian di akhir ayat Allah kata apa? Innallaha yaghfiruz-dzunuba jami'a. Innallaha. Nah, kalau dalam bahasa Arab dia kata Allah Ta'ala itu mengampun semua dosa-dosa. Dia panggil dalam bahasa dia panggil jumlah ta'liliyah. Makna jumlah nak nyatakan, kenapa aku tak boleh putus harap? Kenapa tak boleh al-yaksu, tak boleh apa ni putus daripada rahmat Allah Ta'ala? Sebab Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosa kita. Allah Ta'ala mengampun dosa-dosa kita, maka jangan sekali-kali kamu putus harap daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang ni taubat, ini kau untuk orang beriman. Orang beriman ni jahat setara mana pun, bila dia masuk Islam, dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi orang panggil tercala dia dengan sebab dosa-dosa, maka dia duduk di bawah tahta masyiatillah. Ini kita belajar ilmu akidah. Akidah ahli sunnah ni, orang yang buat dosa besar, keadaan mereka duduk di bawah masyiatillah, duduk di bawah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak maaf, dia maaf. Allah nak ambil tindakan azab, dia azab, kemudian masuk dalam syurga balik. Dalam hadis
Dia sebut hadis jahannamiyyin, banduan neraka, orang terakhir masuk dalam syurga setelah dia dibakar. Tapi kita jangan gurah. Tak apalah kalau lagu tu kak. Nah, kita buat dosa sikit-sikit, lepas tu masuk neraka sehari dua, kita keluar. Hei, jangan buat neraka ni macam macam penjara. Orang masuk penjara, ada makan eh? Ada makan eh? Ada makan eh? Ada tilam lagi. Nah, tilam ada, makan ada. Neraka jangan duk mikir. Sebab itulah anak tak suka kalau ada orang mari lebih-lebih cakap. Dia dengar orang ceramah kan. Kata-kata seorang tokoh ulama nama Hasan Basri rahimahullah. Hasan Basri kata apa? Hasan Basri kata, ramaikanlah sahabat-sahabat yang baik-baik. Kita kena ramaikan sahabat kita dengan orang baik. Orang soleh, orang yang jaga solat, orang sentiasa berpuasa, orang yang banyak qiyamul lail, orang banyak sedekah, bersahabat dengan dia. Sebab apa? Nanti di akhirat, orang ni kalau tak jumpa cari kawan dia dalam syurga, dia pergi tanya Allah, duk mana kawan aku tu? Tapi ingat molek, waktu dia tanya tu, lama mana dah kawan tu dengan aku? Jangan duk gurau. Dia kata, ni ada setengah orang ni pelik lah. Bila jumpa dia kata, ustaz, tolong cari saya ni. Kita duk mikir cari Mekah. Kau cari mana ni? Mesti-mesti orang pergi haji ni tak? Kata cari mana tu? Cari situ lah dia. Bila tanya-tanya, suruh cari dia dari neraka. Molek kau lah gitu, pesan eh? Berani dia tu. Berani buat. Kau baru ni kau berat lagi. Ni kita baru jumpa cerita. Dia panggil gora tak betul. Dia ambil tanah ni, tanah jalan, dia risak jalan. Dia berpagar dia situ. Dia kata sebab jalan cukup dah, pergi mari. Dua lain. Kita kata jalan ni bukan untuk, orang buat risak ni bukan untuk jalan dua lain saja. Orang nak kenduri, orang nak berhenti, orang nak buat parking, orang nak macam-macam benda. Habis, kita kata kena tukarlah dia punya risak jalan tu, buka balik pagar tu. Pagar awak ambil atas tanah dia sudah lah. Kenapa duk kacau tanah orang tu? Dia kata, saya dah lah buat pagar molek mahal dah. Akhirnya dia kata apa? Tak apalah ustaz, saya pakai tak ubah lah pagar tu. Kita tengok esok di akhirat mana banyak kebajikan saya dengan pagar tu. Kata demo. Naik muda umur kita. Kalau tak ada orang, tak ada orang tua. Kalau orang muda-muda kita marah. Tapi orang tua ni kata, bik, kecek molek pakcik. Akhirat ni orang tak bergurah. Walaupun sejengkar tanah. Nabi kata, siapa dia zalim ambil tanah orang sejengkal, Allah Ta'ala gulur 7 lapis bumi atas tak kepala dia. Bukan-bukannya seguni tanah yang hidup gurah main. Jadi tak usah gurah lah. Tak boleh kau kita pesan dengan ayat yang baik. Ustaz, tuan guru doakan saya. Tak. Mati dengan istiqamah. Mati dengan husnul khatimah. Aman daripada neraka. Doa boleh-boleh. Ini hidup main cari-cari-cari. Cari apa kata? Cari dan raka. Kata dia ni berat. Jangan buat perangai. Tak betul kita. Maka, dalam ayat Quran ini ayat inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa Allah Ta'ala ampunkan. Tapi bagi orang yang bukan Islam, ingat molek. Orang yang mati di atas dasar kafir, ada satu ayat lain. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak ampun dosa syirik. Orang ni baik setara mana atas dunia ni? Ni ramai orang baik-baik ni. Ramai orang baik atas dunia, ramai tak ramai. Dia panggil charity. Oh kuat dia punya yayasan dia ni, bantu sana, bantu sini. Yayasan kita duduk, kadang-kadang kita jalan di airport ni, budak-budak hok mari ni bukan Islam. Cik, tolong bagi bantuan. Tolong tanda tangan, persatu buah pinggan, persatu. Mana kuat dia punya perbuatan. Tapi kalau dia tidak beriman, dia syirik Allah Ta'ala, tak ada lah pahala dia. Tak ada pahala. Ana ingat waktu mula-mula Allah irham Tuan Guru Haji Amr Rahman Pondok Sungai Durian dulu, dia nak buka pondok tu. Sebelah tanah kita ni, tanah istiak orang putih. Istiak orang putih. Jadi moga orang putih ni, walaupun dia kapir, dia suka bila orang nak buat pusat pendidikan. Dia tahu dah pusat pendidikan selawai hari, dia moga pusat bukan pendidikan biasa. Tapi dia bagi, dia mari. Dia kata, guru, kalau manager bagi present tanah ni, dia nak jual setengah, nak bagi hadiah. Saya boleh pahala, manager boleh pahala ke tidak?
Oh, payah nak jawab. Tuan guru pun mikir, ah, manager boleh pahala, tapi manager tak boleh ambil pahala sebab belum buka akaun. Eh? Kau nak kata. Dia pun tanya, macam mana mau buka akaun? Guru, macam mana mau buka akaun? Saudara. Ah, kata dia arwah ayah ni, ah, bukan orang putih ni, tak ajar dia tanya. Nanti Allah Ta'ala marah. Dia kata, tuan jangan marah, ikut saya. Dia pun ajar mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah, dia kata. Bila tak mau kata, dia ambil tokak dia, orang putih kejar dengan tokak. Bila geruk-geruk tokak, jauh dia pergi sampai keluar pondok. Kata dia tuan guru ni, kalau dia pergi tak pari dah, habislah tanah kita pakai tak dapat. Tapi kalau dia mari pula, bermakna dia nak pergi. Dia pergi hujung pondok, tiba-tiba pusing balik. Sabar-sabar kat dia kata, guru, kita bincang hal lain. Atau saya tanya, ada suara pahala. Mana orang ni, dia beri. Dia beri sebahagian daripada tanah yang beli tu, hadiah. Boleh pahala, tak boleh pahala sebab dia tidak Islam. Maka bagi orang kafir, rugi besar. Kerana itulah para jemaah sekalian, apabila kita ni duduk, ada peluang duduk dengan orang bukan Islam, bukan ada orang apa, itulah ajar dia mengucap. So dia mengucap. Lepas tu ajarlah orang lain semayah berapa ni, ajar selalu. Tapi tak boleh juga macam buat acara mengucap, tak boleh. Ni ada setengah pendakwah, dia panggil orang dan makan siap-siap. Lepas tu dia cerita hak Islam 5 minit, suruh orang mengucap belakang. Maka dia pun mengucap, tak tahu apa. Kita kata tidak jadi. Sebab mengucap tu dia kena ada apa? Dia kena ada syarat dia. Syarat yang pertama, dia kata dengan lidah. Kemudian yang kedua, dia kena tasdik dengan hati, mana dia membenarkan, hati dia benarkan apa yang dia kata. Tidak kata pakai kata macam buruk. Alah, buruk berapa hak boleh kacau dia? Buruk tiu, kakak tua. Tak jadilah kita tahu. Oh, kalau buruk kakak tua, dia boleh mengucap. Nak lepas dia mengucap, kita buat ragok pergi pejabat agama, majlis. Mana ni nak daftar Islam buruk ni? Boleh jadi kata. Tak jadilah buruk buruk. Ha, jadi kita, dia tak boleh jadi babrak. Kata babrak, buruk tiu, kakak tua ni, tak jadi. Jadi dia kena kata dengan lidah, tasdik dengan hati, dan beramal dengan anggota. Itu yang didefinisikan oleh ulama ahli sunnah tentang imannya seorang manusia baru betul. Ini kalau kata tasdik saja, percaya saja, payah lagi. Ramai je orang kafir percaya ada Tuhan, tapi dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Macam hari ni timbul, sehari dua ni timbul semula. Gagal dah dulu. Orang kafir mendapat kemenangan. Mahkamah contohnya boleh guna nama Allah dalam rumah ibadat dia. Kata Allah mana awak nak guna tu? Cuba tanya Allah mana. Ha. Kalau kata Allah ada anak, bukan Tuhan, bukan Allah tu Tuhan mu. Ha. Kan dia ada anak, ada mak. Ha. Jadi kita kata Allah aku ni lam yalid wa lam yulad. Qul huwa Allahu ahad. Barulah kita boleh berlawan dengan dia. Kita kata begitu. Baiklah para jemaah sekalian, semua dosa diampunkan. Dosa kecil, dosa besar semua diampunkan. Kalau sempat bertaubat, alhamdulillah, Allah Ta'ala hapus atas dunia lagi. Bila sampai di akhirat esok, dia panggil Yaumul Ard, pada hari pembentangan laporan amalan. Ketika itu kita akan baca satu-satu. Orang mukmin akan baca. Bila dia taubat dah, dia baca tu dosa kecil ada. Dia duk cari dosa besar, tak ada. Dia tanya Allah, ya Rabbi, aku ni banyak lagi senara-senara. Maka Allah Ta'ala bentangkan kepada dia dosa-dosa dia. Semua dia ngaku belaka, dia buat tu buat ni. Tapi oleh kerana dia sudah taubat di atas dunia dulu, maka Allah SWT kata apa? Allah kata, aku sembunyikan dosa ini atas dunia dulu. Kamu tak kena tangkap, kamu tak kena hudud, kamu tak kena tu tak kena ni. Maka aku ampunkan pada hari akhirat. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tak boleh. Tapi maka ayat ini para jemaah sekalian, kata Syekh Al-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam tafsir dia apa ni, Fathul Qadir, dia kata hadihil ayah, ayat Az-Zumar yang 354 yang kita baca ni, arja ayah fi kitabillah. Apa ni, dalam apa ni, arah ayat yang sangat-sangat memberi apa ni harapan kepada orang-orang yang berdosa dalam Quran.
Sebab tu Allah Ta'ala nisbahkan, sandarkan hamba dia, ya ibadi, qul ya ibadi, wahai hamba aku yang berdosa. Mana kita ni, kita berdosa. Ada orang berani kata dia tak berdosa, ada? Hai, kalau kata saya berdosa, hukumlah saya. Ha, dengan manusia boleh lah, muka boleh sembunyi. Tu pun zaman sekarang ni jangan gurau, dia panggil zaman tular hari ni. Nah, oh kita tak ingat dah kita kata dulu. Ainya korek di budak-budak ni waktu ambil video baru, video lama pusing balik. Lah ni enggak pening kepala kita, dak main pusing video lama. Nah, video baru, video baru cakap lain dah. Video lama cakap lain. Maka Allah Subhanahu taala yang Maha berkuasa, dia beri kepada kita, ya ibadi, wahai hamba-Ku. Dia panggil nisbatu tashrif, nisbah suatu kemuliaan yang Allah Taala beri kepada kita. Maka ini satu khabar gembira. Sebab apa? Sebab Allah panggil, hei orang berdosa. Satu, mana kita ni orang berdosa. Yang kedua, Allah kata larang orang yang berdosa ini daripada putus harap daripada rahmat Allah Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Dua. Yang ketiga, kemudian datang juga Allah Ta'ala beri kepada kita satu jaminan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Ta'ala ampun semua dosa-dosa kita bagi orang yang beriman. Ada bagi dosa kafir, jangan katalah tadi kita dah bincang kan, orang kafir itu dosa syirik tak masuk dalam bab. Tapi Allah kata yaghfiru dzunub, sekalipun berhenti setakat itu pun cukup dah. Tapi Allah kata jami'an, semua sekali. Ha, cuma tadilah ikut proses. Proses kalau boleh berdosa hapus lalu selamat. Kalau tidak dihapus segera, masuk neraka dulu, na'uzubillah. Sebab itulah dalam hadis bai'ah, dalam hadis bai'ah, hadis ikat setia di antara para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Nabi bagi syarat, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak, jangan-jangan. Kemudian Nabi bagi tahu siapa yang terjebak dengan dosa-dosa ini, na'uzubillah. Siapa yang terjebak dengan dosa-dosa ni, maka dia kena hudud. Fahwa kafaratullah. Itu kafarah. Ini perbezaan para jemaah sekalian, di antara hudud undang-undang Allah Ta'ala dengan undang-undang orang putih. Setengah daripada undang-undang orang putih lebih keras daripada hudud. Nah, lebih keras daripada hudud. Tapi selagi dia tidak duduk di bawah, di bawah syariat Allah Ta'ala undang-undang ini, maka dia tidak jadi kafarah, tak jadi kafarah penghapus dosa. Kena. Jadi kena taubat suku. Tapi kalau orang yang kena hudud, maka dosa dia tu otomatik bila kena had, selesai. Nabi kata apa? Siapa dia terjebak dengan dosa ini, kamu dia kena hudud, maka kafarah itulah. Tapi kalau dia tutup, tak ada orang tahu, tak kena tangkap, penguat kuasa tak boleh igat dia, apa jadi dengan dia ni? Maka dia kembali kepada masyiatillah. Siapa dia kembali kepada kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah nak maaf, maaf. Allah nak ambil tindakan, ambil tindakan. Itu dia pakai kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, di akhir ayat Allah kata, innahu huwal ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun lagi maha kasih sayang. Jadi ayat yang pertama ini buka pintu. Pintu apa? Pintu kepada orang yang bersalah, bahawa rahmat Allah Ta'ala tidak tertutup. Kita pun jangan tutup lah rahmat Allah. Ni kita tengok orang buat dosa agak membasuh jenis. Apa ni, macam-macam yang kata tak? Tak makan samai lah, tak pakai ke Nabi. Enggak apa lagi istilah kan? Orang-orang baik-baik ni kata kau orang berdosa, enggak apa lagi kita kata? Tak ada dah istilah. Nah, oh dia ni tak ada lah. Ila jahannam wa bi'sal masir. Mana boleh? Ana naik kereta sekali dengan Arab. Kebetulan ada syekh qari besar dalam dunia ni, Arab juga mati. Kita kata syekh mu dengar lah orang tu mati. Dia baca ayat Quran, ila jahannam wa bi'sal masir. Ah, kata berat mu. Senang-senang dia kata orang masjid, ila jahannam wa bi'sal masir. Mana boleh lah gitu. Jadi Allah Ta'ala beri kepada kita lorong yang begitu besar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata hadhi arja ayah, inilah ayat raja, pengharapan yang paling tinggi
di dalam ayat Allah Azza wa Jalla. Maka, tapi ingatlah, kita ni, kita baca ayat ini kepada orang yang sudah berdosa. Orang yang sudah bersalah. Dia insaf. Dia taubat. Dia sedar diri dah dia nak taubat. Kita baca ayat pengampunan. Tapi jangan pergi tempat orang tengah buat maksiat. Nah, dia tengah minum arak ke, dia tengah duduk berjudi ke, kita pergi baca ayat innallaha ghafurur rahim. Kata dia ni tak betul jalan pendakwah lagu ni. Dia duduk cerita kau kata Allah Taala Maha Pengampun. Berat. Berat ke tidak? Lah ni ada tidak kalau kita tegur orang tak sembahyang, dia kata Allah Taala Maha Pengampun. Kau tak aja tegur. Tak aja. Kalau tanya orang wanita, "Mek, kenapa awak tak tutup aurat?" Iman di sini. Oh, sedap dia beriman di dada. Iman di dada guananya, iman di dada. Iman betul adalah hati. Tapi dia kena terpancar kepada anggota. Tak boleh kita iman di sini, di sini lah. Maka ayat-ayatul raja, ayat pengharapan ini kita beri kepada orang yang sudah bersalah dan sudah bertaubat. Dan orang yang nak mati. Bila pergi dekat orang mati, kita dia ni jahat dia. Contoh kita kata orang ni orang gedebel lah zaman muda dia dulu. Apa benda tak buat dia dah kapur kita ni. Dia dekat nak mati jangan duduk celik mata dia. Ah pak cik. Selamatlah pak cik weh nak mati tak lama dah. Demo lah orang jahat sini orang celaka. Oh. Pakai mati tengang kau kata. Jadi kita orang ni kita kena pergi bisik ke dia. Pak cik. Katalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan dosa yang kita telah taubat, dengan kita insaf, dengan kita apa ni mohon maaf kepada Allah Taala, Allah Taala ampunkan dosa kita. Letak situ. Kalau dia kata aku takut dosa aku banyak, kita baca ayat innallaha yaghfiruz zunuba jami'a. Allah Taala mengampun semua dosa-dosa. Tapi kalau orang ni buat maksiat jangan baca ayat ni. Kita kena pergi baca ayat-ayat Quran yang menyebut tentang dosa. Innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala tu Jabbarul Muntaqim, Maha Gagah, Aziz, Al-Qahar. Dibaca ayat-ayat yang menunjukkan Allah Ta'ala ambil tindakan kepada orang yang maksiat. Baru betul. Maka dalam perjalanan hidup kita ni, kita kena berjalan serentak di antara mengharap dan takut. Dia panggil Ar-Raja Wal-Khawf. Kena jalan serentak. Kalau takut saja, dia jadi waswah. Ada orang lagi ni. Bila kita jumpa dia mari, ustaz saya ni takut. Kata takut apa? Takut Allah Ta'ala tak ampun dosa dia. Takut Allah Ta'ala tak kabulkan solat dia. Tuhan tak terima semaya dia. Itu yang jadi waswah tu. Nak ambil wudu ada setengah jam duduk dekat paik. Kalau ambil di koloh tak apa juga, setengah jam. Habis cebok gitu ya. Tapi kalau buka paik besar-besar ni, berapa liter dia sore ambil apa ni, ambil air semaya. Mana ni? Maknanya dia panggil, dia akan jadi waswah sebab terlalu takut, bahaya. Tapi terlalu mengharapkan jadi liberal. Ingat malik, kita ni sama ada jadi waswas bila terlalu takut, ataupun dia jadi liberal bila terlalu baca ayatul raja. Jadi para jemaah sekalian, maka di sinilah para jemaah, kita kena tengok dua-dua ayat. Orang yang berdosa, Tuhan kata, ambil apa? Ambillah ayat kasih sayang Allah Ta'ala buka pintu taubat. Kemudian kita kena ambil ayat yang kedua. Allah kata apa? Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada jalan Allah. Wa aslimu lahu. Serah dirilah kepada Allah Azza wa Jalla. Min qabli an ya'tiyakumul azab. Sebelum datangnya azab, thumma la tunsarun. Kemudian kamu tak akan dapat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka kata di para ulama, ayat ini ayat yang pertama, iaitulah Allah Ta'ala buka pintu taubat. Ayat yang kedua menggalakkan supaya kita bertaubat. Anda selalu sebut cerita kata-kata seorang tokoh ulama, Ibn Qayyim contohnya rahimahullah. Dia pergi tanya tok guru dia, Ahmad bin Abdul Halim. Dia kata, tuan guru, tuan syekh, kita ni dalam hidup kita ni hak mana lebih bermanfaat? Taubat, istighfar ataupun bertasbih, berzikir. Mana lebih baik? Ha, siapa nak jawab mana ni? Kita beri hadiah. Ya. Istighfar baik.
Hah? Ada jawab eh? Ke supaya juga. Ha, nak istighfar ke nak tasbih? Ha, jawab di tuan guru ni. Dia kata kita tengok jenis kain. Kalau kain kita ni kotor sangat, cuma boleh minyak, kita kena basuh dengan klorok, basuh dengan sabun, rendai air panas, baru munasabah. Biar hilang karat-karat. Tapi kalau kain bersih dah, tak payahlah basuh dengan apa ni, dengan klorok. Ambil dia panggil apa ni, ubat pewangi masuk, barulah kain kita lembut, bang pun sedap. Faham dia tu? Soalan dah. Faham dia punya analogi? Maknanya kita hari ni, kalau hati kita ni keras, banyak dosa yang kita buat. Baca Quran pun tak naik bulu roma. Tak, naik bulu mata yang mengatuk. Naik bulu roma tak naik. Orang bagi tazkirah, tidak menangis kita. Bangun tengah malam, tahajud pun tak jadi apa. Maka menandakan hati kita keras. Maka di sini diperlukan kita banyak istighfar, banyak bertaubat, banyak munajat kepada Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala lembutkan hati kita. Bila hati dah lembut, banyakkan zikir, banyakkan. Tapi oleh kerana kita lah ni, taklah teruk sangat. Tak. Kalau mungkin sampai muda-muda, mungkin. Tapi jangan cerita korang. Dosa yang lama-lama ni, jangan royak korang. Kau isteri pun tak boleh balik, tak boleh bagi tahu. Kalau nak bangun malam-malam munajat, kita pergi duduk bilik lain, biar dia duduk bilik lain. Abang nak gimana tu? Aku nak pergi munajat. Muduk sinilah, kita pergi bilik sebelah. Sebab jangan bagi orang tahu dosa kita. Ni setengah orang ni bangga, saya dulu sekian-sekian. Nah, biasanya kalau musim haji ni, insyaAllah tak lama lagi haji ni, kita berdoa lah, orang mana nak pergi haji biar selamat. Orang tak dapat panggil haji tu, biar dapat. Amin kata. Nah, dia mari jumpa. Dia tahu ustaz, saya dulu jahiliah. Oh, kata guano. Guano ayak parok sangat. Jahiliah dia dulu. Kita pun cuba tengok mata. Kata, "Dek, kau kan kemula Abu Jahal." Ah, dia kata guano lagu tu pula. Eh, kata orang tok ni sebuah diri kita ke zaman yang buruk tu. Bila sebut jahiliah ni, tu kata nampak gapo? Zina, minum arak, bunuh anak. Buruk dia punya. Kalau lah nak cerita sikit pun, kita kata saya dulu lara lah, zaman muda rak. Sekat tu ya. Lara ni boleh mikir lah, boleh jadi malah maya, boleh jadi maya cilu-cilu, boleh jadi kerja malah. Itu tak nampak benda. Tapi kalau kata jahiliah, mafok lah dia benda-benda hak karut zaman Nabi SAW bangkit, mula-mula bangkit. Jadi kita kata, kita letak di sisi kita, posisi kita duduk di mana? Duduk di tempat orang yang bersalah, yang telah mengembali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita mengadu kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada manusia yang hati dia lembut. Bila dia mengadu kepada Allah, dia akan menangis. Kita bangun, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku ni dosa banyak. Bercakap hau kan, daripada pagi sampai gelap boleh. Tak, tapi nak baca Quran dua muka surat mengantuk. Zikir hok gus tak bagi dah ni, kita bagi kau boleh ni. Ketakun ni. Ya. Berapa kali bagi dah ketah ni. Baca tak baca, tak baca. Baca dah setengah tu. Cuba kata zikir ni. Cuba kata subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat ke tak ingat? Ingat belakang dah. Hok tak ingatnya berapa? Ha, tak ingatnya nak zikir. Pasal apa tak ingat? Ha, karat. Allah Ta'ala sebut kallabal ran. Karat dalam hati, dia jadi tutup. Kita ni semua ni mari ikut minda belakang. Mari ikut minda. Kalau kita ingat satu benda, ingat situ. Hati kita bila ingat kepada Allah, mulut akan zikir. Macam kita lah ni ingat kena makan. Nah. Ada setengah orang ni, kalau waktu dia makan nasi, pukul 1, lepas zuhur, dia makan pukul 11 pagi tak jadi. Lepas tu nak makan juga. Kata makan dah nasi tadi. Itu hak pagi tadi. Ni hak tengah hari. Ya. Pada tu lah orang kalau gemuk pernah. Gemuk pelik ni. Benda dia panggil diet tak jadi ni. Dia gikak perut tak apa dia ni. Ada waya sini. Supaya waya tu tak atas segenar ke otak nak makan nasi. Doktor lah cerita tu. Kata ikat aku kata. Nyayang dia kata. Dia tak atas kena nak makan. Kita pun lapar kali-kali ku. Oh, ni tanya orang hospital dah.
Ha, lihat. Giblah. Jadi kita ni segenar tak naik. Bila segenar tak naiklah para jemaah sekalian, ia menyebabkan kita tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, kita hari ini banyak perkara yang kita boleh buat. Nah, maknanya dah ayat ini telah, dua ayat ini telah meletakkan kepada seorang mukmin, iaitulah nilai cita-cita yang besar. Kita lah ni ada cita-cita ke tak? Berapa dia? Cita-cita besar kita berapa? Husnul khatimah, alhamdulillah. Ni ayah kita ni cita-cita berapa atas dunia ni? Tetap kaiman. Lagi? Ayah. Ha. Nak hubung kita biar luar. Alhamdulillah. Bijak pelakon dah tu. Tak ada bunyi nak hok bisik kalau boleh hok muda. Tak bunyi tu. Tak tu biar. Kita teringat pada satu kisah. Kau lama dah isu ni. Ingat kisah Umar bin Abdul Aziz. Tu ingat kisah Umar bin Aziz. Khalifah Az-Zahid, dia panggil khalifah yang kelima. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar siapa kali, Umar bin Aziz lah dianggap sebagai khalifah yang kelima, Ar-Rashid, yang Allah Ta'ala anugerah pada dia warak. Umar ni waktu dia muda Memoh dia jadi gubernur, dia duduk memikir, aku kalau boleh menikah dengan khalifah, jadi natu khalifah, best. Tak lama dia boleh jadi natu khalifah. Memoh lagi. Kemudian bila dia boleh ni, aku nak jadi gubernur, naik jadi gubernur. Memoh lagi. Sampai satu peringkat dia sudah jadi khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah. Orang kata khalifah ni tak ada lah lepas pada dia tu jawatan. Macam kita sini jawatan paling tinggi Perdana Menteri lah kalau orang politik. Nah. Kalau apa ni raja agung. Maknanya Umar ni khalifah, tak ada jawatan apa pada tu. Kalau kita duk mikirlah lepas dia boleh jawatan khalifah ni kak, kau mewahlah hidup dia, semua benda tangan dia belaka. Nah, duit tangan dia, Baitul Mal di bawah kuasa dia, harta-harta ghanimah dia boleh bagi. Tapi dia bertukar apa dia? Bertukar jadi zuhud pula lepas pada tu. Pelik ke tak pelik? Okey, kita tanya dia, ya khalifah, di antara benda pelik yang berlaku dalam dunia ni, orang lain bila jadi khalifah makin kaya, makin hebat, makin banyak harta. Tuan bila jadi khalifah turun dia punya kedudukan dunia, dia turun. Kenapa? Dia panggil zuhud. Al-Khalifatu Zahid. Umar kata apa? Rahimahullah ta'ala waradhi anhu. Dia kata an-nafsu at-tawaqah. Nafsu ni dia ada cita-cita yang tak pernah kenyang. Betul tak? Tak pernah kenyang. Waktu kita muda, budak-budak dulu, kita cita tu, oh, kalau aku cemerlang dalam peperiksaan SPM, cemerlang. Boleh cemerlang. Oh, aku nak cemerlang pula dalam apa? Dalam U, masuk universiti pula. Nak cemerlang. Lepas tu nak cemerlang dalam kerja pula. Nak cemerlang dalam keluarga pula. Nak boleh apa ni, keluarga yang baik-baik. Isteri, hak comel, lawa, kaya, ada belakang. Ini tak habis, dia dah sambung. Jadi Umar kata, waktu aku governor dulu, aku nak khalifah. Sekarang hak dunia ni semua dekat tangan aku belaka. Tinggal lagi nafsu aku sini, at-tawaqah. Nafsu aku sekarang ni cita-cita dia besar nak mendapat syurga Allah Azza wa Jalla. Maka ketika itu dia bertukar daripada seorang khalifah yang biasa kepada al-khalifatu Zahid, sebab dia kata nafsu tawaqah, nafsu aku nak pada hak lebih tinggi lagi. Ini kita kena letak cita-cita besar. Hari ni para jemaah, para pelajar sekalian, kita kena letak cita-cita besar kita gapo dalam kepala kita. Comel berlaku dah, husnul khatimah, itu kita nak. Lagi masuk dalam kuburnya luas, alhamdulillah. Naam. Allah redha, itu yang paling tinggi sekali darjat. Mana darjat yang paling tinggi sekali para jemaah sekalian? Memang susunnya tadi betul dah. Kita duduk atas dunia ni, kita nak Allah redha kepada kita. Kata di para ulama, syarat amalan yang kita buat ni nak betul, Allah Ta'ala nak kabulkan amalan kita, mesti kena ada dua syarat. Tanda dua syarat. Syarat yang pertama, kita kena ikhlaskan amalan kita.
Ikhlas ni amal hati. Kalau tak tulis pun tak apa. Tapi dah jadi trend budaya kalau bagi hadiah kau gerak besar sini dengan tulus ikhlas. Tapi kalau tu gitu aku ambil ni hadiah ni, tak apa, letak situ. Ah tak puas hati. Tulus ikhlas pun tak. Tak kata tak ambil gambar nas keping. Masalah lah ni. Masalah zaman kita lah ni, minta maaf lah dah. Dia kata ustaz saya bukan nak ambil gambar, kita bagi beras bagi apa kau orang miskin. Tapi NGO nak suruh orang tengok dia bagi. Tahulah, kita nak kata itu kembali pada masing-masing punya niat lah kan. Maknanya kita nak jadi amal bekalan kita yang pertama sekali yang besar yang kita kena jaga, amalan kita ni kena ada, iaitulah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Oh ni tak nak kata apa. Baca ke tidak ayat pagi jemaah? Baca surah Al-Atal Al-Insan tu kan? Apa ni, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Mana? Ada ni. Tak apalah, moga hafal belakang tu kak. Baca ingat dah. Innama kami beri makan pada kamu kerana Allah, bukan nak balas saya, bukan nak gapo. Kita lah ni kalau kita pergi makan kau kan, nak balas saya kau tak? Mesti dia mau mikir waktu hari kenduri tak? Lo ni kan ada dua kak kan? Kak mengelak dia panggil. Satu lah walimatul urus. Ha ni kena salih kepal. Kena salih kepal. Kalau kak kesyukuran boleh pergi anak beranak. Sebab dia nak macam makan. Ha. Kenapa ada lagi dia main kepal-kepal ni lagi? Sedangkan walimah ni Nabi kata kalau tak ada duit saya kau ambil cukup lah. Tak? Panggil jamu keluarga orang yang mari belagak. Jodoh panggil habis kapur patut dia ada minta. Dia minta bayaran pula. Kenapa? Satu. Kalau hak kita baca lagi berasa berat sikit lah tapi dah. Nabi kena sebut. Ulama tafsir kata kalau kita beri orang makan, beri sedekah pada orang, kita berkata, jangan lupa doakan saya. Raja kau kata lagi, kalau begitu benda kau kan, jangan lupa doakan saya. Ada? Kau tak kata? Katalah skalanya. Nah. Itu pun dikira minta bayaran dah. Menak kita. Gak, masyarakat kita ni bukan sakat doakan saya. Kadang-kadang dia mari ustaz, pergi rumah tengah hari. Gila kita, siapa-siapa, tengok masuk nak naik rumah, kapek comel tu bit dah. Dia nak apa tu? Maya ajak tu. Allah kapek comel dah. Bangun buat lepas lagi. Sudah maya ajak, pong, buat air tu bit baby pula. Tahnik sekali. Tahnik. Sudah tahnik, caput wasabih pula. Tahlil dulu. Tiga air kerja, tengah hari. Sudah-sudah gekar waktu bit laksa. Penat ke. Makan tapi menu tak kena. So nak boleh kau makan tu payuh. Ada adik mana nampak bangun kali pun ni. Jadi itu dia panggil Aisyah radhiyallahu anha. Cuma masalah kita satu je sebenarnya, bila kita makan di rumah orang kita kena doa ke dia, Allahumma ata iman atamani wasfi. Kita kena tak payah tu ayat tu rumah suruh. Tapi boleh jadi zaman kita lah ni, oleh kerana kalau tak suruh pakai tak doa, masa tu dia nyepak kat suruh belakang tu dia. Kau lagu mana? Tak kena nak buat. Ya baik. Aisyah radhiyallahu anha nak cerita cerdiknya umul ini Aisyah ni. Bila dia suruh pembantu dia pergi bagi sedekah, dia kata mu sedekah, mu dengar dia kata gapo. Dia suruh dengar kawan itu kata apa. Dia pun. Dia kata jazakallahu khairah. Doa. Tak apa, kita balas baliklah Allah wa iyyaka Allah jazika khairah. Balas. Kalau orang tu doa panjang, mu doa panjang. Pasal apa Aisyah kata, aku bimbang bila kita beri bagi kau orang tu doa kita, mari dia balas balik pahala kita tadi dengan doa dia. Jadi dia kata kalau mu dengar dia doa, mu doa balik ke dia. Biar doa sama doa belaga, pahala sedekah tetap full. Jauh tinggi tu dah. Jadi kita hari ni para jemaah sekalian biarlah. Nak pakai darjat tu memang tinggilah. Tapi kalau boleh, kita cuba usaha apa? Cuba usaha supaya ada keikhlasannya dalam amal pekerjaan kita ni. Ada keikhlasan.
Kemudian yang kedua, syarat Allah Ta'ala nak kabulkan amal kita, iaitulah mesti amal kita tu bertepatan dengan hak Nabi SAW ajar. Kalau tak kena hak ni, rugilah kita. Baiklah, kesimpulan kepada perbincangan kita malam ni daripada ayat tadabbur kita, ayat surah Az-Zumar 53-54 ini, kata di para ulama, ayat ini Allah menggalakkan mana-mana orang berdosa, jangan tutup pintu. Mari taubat. Hak kapi, hak kata ke Tuhan macam-macam. Tuhan ada anak lah, Tuhan ada bini lah, Tuhan belenggu tangan. Apa ni, macam-macam dia punya, dia punya soalan. Tiba-tiba Allah Ta'ala maafkan dia sekali, dia Islam je. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam. Ya jubu maqab. Habis dosa dia lepas belaka. Itu maknanya dosa yang paling berat sekali atas dunia ni, syirik. Kita tak berasa. Syirik dosa besar sekali. Tak. Rasuah. Ha. Dia panggil pejuang rasuah ni. Pejuang ni panggil anti rasuah ni tak. Kita kata janganlah. Semua benda tu ada, ada hak dia sendiri. Rasuah dosa. Riba apa berdosa. Kita kadang-kadang kita tidak nampak. Tadi ana dapat taklimat daripada KWSP, pegawai dia. Dia mari podok, dia taklimat. Dia kata, ustaz, ramai lagi kata, masyarakat kita ni tidak cakna dengan counter apa ni yang ada ni, account. Dia panggil account syariah, account hok, hok konvensional. Nak kata kapi berat dah tak, konvensional. Tak ramai lagi atas ni. Orang Islam, saya kata awak sebagai pegawai, jangan tanya. Bila orang Islam lagi, otomatik mubuhi akaun syariah. Ya tak boleh, kata hak dia. Haa, kata sedap juga mubuh. Pegawai dia tu. Kita bila kita nasihat, dia tak mahu dengar. Kita kata tosok, otomatik. Kalau dia marah, ha, baru kita nasihat, kita syarah dulu dia. Pak cik ingat kau, bawa ketika 1%, 2% ni, ingat berasa besar sangat kau pilih atas dunia. Hak ni riba, hak ni ada syariah. Kenapa kita mahu pilih hak ni? Bui penerangan. Dia kerah juga nak riba. Ya, bui. Ya tu dia perang tu. Tapi kalau kita offer, pakcik nak account mana tu? Nak. Nak riba ke nak syariah? Bermakna awak sekongkol dengan dia. Kita tu. Ha, jadi hati-hati pada jemaah sekalian. Jadi jangan mudahlah. Maka di sini. Apa ni. Bila kita dalam amalan-amalan yang kita buat ni, biarlah bertepatan dengan hak Nabi SAW. Sebagaimana kata orang, kata di para ulama, manusia yang berdosa tidak pelik. Ni kata-kata hikmat tulis ni, nak tutup ni. Dia kata bahtera kapal duk atas air, duk alai laut, dalam sungai, bahaya ke tak bahaya? Tak bahaya. Memang kapal orang buat atas sungai. Tak. Kapal duk atas darat ni, noh cabai tiga untuk Bali tu ya adanya. Kau mana? Eh? Ha tu ya, atas daratnya hak lain kena duduk bawah air. Cabai. Cabai. Ingat belaka. Ha. Maknanya kapal duduk atas laut, atas air tidak bahaya sebab tempat dia situ. Tapi kalau air masuk dalam kapal, bahaya ke tidak? Ha, sama juga kita atas dunia ni. Nah, kita kalau kita tersalah, kita berdosa, itu manusia nama dia. Tapi kalau dosa berterusan, tak mau taubat, tak mau insaf, tak dengar kata orang, itu yang bahaya. Jadi Allah Taala sebut, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada jalan Allah Azza wa Jalla supaya kita sentiasa mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Ada satu soalan ni. Dia kata, kalau kita dalam solat ni, bolehkah kita baca kuat? Nah, ada. Baca kita baca amin. Amin tak apa kuat. Waladdallin amin. Nah, itu semua kena. Tapi kena ingat, kena baca serentak sekali dengan imam. Jangan janganlah kata imam. Ni tu imam tarik lapas kita amin dah belakang. Itu dia panggil amin budak-budak lah gitu. Tak, budak-budak orang nakal-nakal lah gitu. Jadi kita mana amin, kita boleh serentak dengan imam. Itu tepat tu yang kita kena sertak dengan imam. Tapi kalau takbir dulu pada imam, tak jadi. Ha, sama jugalah dengan bacaan-bacaan lain. Waktu sujud ke, waktu iktidal ke, waktu apa, jangan kuat suara. Ha, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamd. Kita baca untuk kita ya. Yang boleh baca kuatnya imam saja. Dalam solat ni orang lain tidak boleh baca kuat. Wallahu alam. Itu di antara ada lagi soalan lain. Tak ada dah. Ya, kalau tak ada, kita beri setakat itu dulu lah. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.